Sebaik-baik musibah adalah musibah yang mengingatkan kita pada Allah, menyadarkan tentang kelemahan kita, dan membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketaatan demi ketaatan. Seburuk-buruknya kenikmatan adalah kenikmatan yang melalaikan kita, membuat kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhkan kita daripada Allah, dan menghantarkan kita kepada jalan-jalan maksiat. Kita sedang diuji, Indonesia sedang diuji. Maka ujian hanya akan berhasil apabila kita mengisi soal-soal ujian itu dengan benar, yaitu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini adalah sebuah teguran bagi kita untuk mengintrospeksi diri kita masing-masing, sudah maksimalkah ketaatan kita pada Allah.